dimarahin ya. Iya. Terlaluan nih ngomongnya mesum gitu. Ya itu lah topi yang ngalah kayak gitu. Laki-laki apaan begitu? Wow, dasar. Nyor. Tapi kalau tambah asik lagi, saya juga ngebayangin adiknya ikut mas dalam kamar mas. Di? Jadi bikin tambah sensasi baru gitu mas. Oh gitu. Yes. Sakit. Sakit jiwa. Mas Zoy. Iya. Ih, dasar lu. Oke. Tapi, oke. Saya ngebayangin kakaknya itu itu sekitar ukurannya 30D kali ya. Kalau ada ya. Mas, udah ini orang gila ya. Gila. Udah deh. Mas apa-apa, Dik? Oh iya. Parah banget mulutnya. Oke. Iya, lu. Pilihan aku lebih parah daripada ini. Untuk kamu. Ini kan pilihan kakak. Oke, tenang. Ini belum nih. Kamu benar-benar punya rumah, punya mobil? Benar mas ya. Oh benar. Terus? Mobil sendiri? Bukan mas. Itu warisan dari keluarga saya. Dari warisan keluarga saya dan mama saya. Kalau rumah? Warisan juga. Warisan? Itu juga dengan perusahaan saya mas. Oh emang punya perusahaan? Punya mas. Oh berarti oke nih. Oke, suka sama adiknya juga nih? Saya suka sama dia mas. Saya tertarik dengan adiknya. Tertarik dengan adiknya? Oh, cocok nih berarti nih. Oke. Apa yang kamu suka dari adiknya? Dia manis. Manis. Enak dilihat. Dan saya merasa itu adalah jodoh saya maksudnya. Oh. Kenapa? Lalu dulu sebelumnya putus sama pacar-pacarnya kenapa? Saya sebelumnya punya menjalin hubungan. Dan itu bertentangan dengan orang tua saya maksudnya. Iya. Kenapa? Dari profesi, tingkah laku, dan sebagainya maksudnya. Iya. Jadi itu makanya saya kasihan sama dia, ya udah kita akhiri aja hubungan ini daripada kedepannya lebih hancur lagi. Emang ibu kamu kenapa sama cewek itu? Dia terlalu memilih sih mas ya kalau ibu saya. Oh gitu? Iya. Oke, kalau sampai hubungan kamu sama cewek ini, kamu jodoh nih sama siapa namanya? Oh, Winda. Terus ternyata ibu kamu gak setuju lagi, kamu mau ngelakuin apa? Saya akan yakinkan ibu saya bahwa ini yang terbaik buat saya dan kedepannya untuk hidup saya sampai selama-lamanya. Kalau sampai gak disetujuin juga? Ya. Kawin lari maksudnya. Kawin lari? Siapa juga yang mau kawin lari? Kalau andai kata kamu kawin lari, kan perusahaan-perusahaan warisan tuh. Iya betul. Terus ibu kamu ngambil semua perusahaannya, kamu nggak bisa kerja lagi di perusahaan kamu gimana nanti? Saya nggak masalah maksudnya, walaupun saya semuanya fasilitasnya ditarik, saya akan jadi gembel juga nggak masalah, asalkan sama dia. Oh hidup jadi gembel, nggak apa-apa. Gembel banyak yang jadi YouTuber sekarang, ya kan? Iya. Oke, ya udah bagus nih berarti. Ini bagus nih. Ya. Kalau ini suka sama kakaknya katanya. Ih, minta ampun. Bayangin tadi. Oke. Ya udah, Arvi mungkin bisa di Oke. Sekarang saya 1-3 semuanya kembali seperti semula membuat kalian lebih percaya diri, lebih semangat dari sebelumnya dan kembali ke sadar normal kalian. 1, 2 dan akhirnya kalau mau itu yang kayak gini men, kalian mau nggak? Lihat men, gede banget. Jangan nah, iya ya. Kayak gini deh, lu malamnya bisa. Iya ya. Udah pergi. Keluar. Nah, gue tunggu ya. Udah. Ini najis. Ini Mas Suya. Oke. Kenapa lo suka dengan Winda? Karena saya juga punya mantan sebelumnya sampai mirip persis dia. Mirip dia. Nah, pilihan kakak tuh ada benar nggak dia juga? Nggak gini. Kan tadi saya sama teman saya yang tadi, kan saya udah direlaksasi nih. Jadi saya juga pengen tahu nih adeknya ini gimana nih perasaannya dan masa lalunya gimana? Oke. Nah, ini saya justru menarik nih. Saya minta Rudy yang akan menguak dari Winda ini. Oke, Win. Ini ya.
Ayo win. Gue kebaikan banget sayang. Gak apa-apa. Ayo udah coba. Iya, mau menang gue nanti coba. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh tangannya win ya? Ada dua sejoli masuk kamar. Hah? Dua sejoli masuk kamar maksudnya? Kamu udah gak p***n ya? Jangan sembarangan, mama adik gue gak p***n. Ini baik baik. Jangan sembarangan. Ini Rudy. Bukan. Ya udah, dia kan Rudy lagi bagiannya. Baik baik. Udah, dia dulu tenang. Kita dengerin. Lanjut terus, lanjut terus. Udah. Pernah kawin lari? Hampir kawin lari. Hampir kawin lari? Iya. Hampir? Hampir kawin terus? Lari. Terus? Ngaco lagi, ngaco lagi. Mas? Tenang, tenang. Ini sih lebih baik. Aduh, kamu tenang, jangan tenang, ngaco tenang, ya. Nanti kita tanya baik-baik. Ini ngaco banget. Keluarga kita tuh keluarga perawan semua baik-baik sih. Ngaco! Malu lagi perawan dong. Oke, yuk. Terus lanjut lagi, Rud. Lanjut, Rud. Apa-apa nih? Dia pingin kakaknya mati. Aduh, lebih ngaco lagi tau gak? Udah lah, stop! Iya emang aku udah gak aku pernah backstreet gara-gara mama sama kakak tuh gak pernah ngizinin aku pacaran. Ya Allah, Winda. Terus bener, juga aku pengen emang kakak mati. Kamu jangan kayak gitu sama kakak kamu. Apaan sih, Ma? Kakak tuh ribut tau gak suka ngatur. Suka dia teratur. Kakak kamu tuh mau ngasih kamu yang terbaik. Hah, terbaik, kakak aja gak baik kok. Adik gue tuh sayang, adik kamu pengen kakak. Adik gue tinggi sih dia sama kakak. Kenapa? Kakak sayang banget. Dan masa kakak mati? Kenapa lo pengen kakak lo begitu, mati? Ya, kakak protektif banget sama aku. Dan aja lo gak suka di kakak kamu? Enggak lah, aku udah gede di kakak. Itu mana kakak sayangnya sama kamu, kok kamu tinggi sih? Jangan kayak gitu. Kakak kamu tuh sayang sama kamu, bener. Jadi kamu harus turutin. Enggak, Ma. Jangan kayak gitu, enggak. Oke. Atau mungkin gini. Kita mungkin Rudy bisa terawang juga. Ini kakaknya mungkin duduk. Kamu tega banget sih, Dek. Apa nih, Rud? Boleh tangannya? Siapa nama kamu tadi? Louis. Sosok yang sangat care, keibuan, dia orangnya sifatnya keibuan. Oke. Dia punya trauma tentang cinta. Oke. Dia disakiti oleh seorang laki-laki. Iya. Itulah kenapa dia sangat menginginkan yang terbaik untuk Winda. Dan dia ini sangat menyayangi anaknya. Punya anak dong? Lo bohong ya? Anak lo di mana, Kak? Maksudnya? Di mana anak lo bohong? Lo udah punya anak? Lo maksudnya gimana sih? Dia udah punya anak? Enggak. Kalau dari badannya. Anak lo di mana? Tapi Rudy bilang dia punya anak. Kak. Ibu kenapa, Ibu? Ibu kenapa, Bu? Anak lo di mana? Sebentar. Biar Ibu jelaskan. Apaan sih, Ma? Ini kakak punya anak, gue bilang-bilang, Ma. Biar Ibu jelaskan dulu ya. Dwi ini kakak kamu. Oke, orang-orang. Dwi ini kakak kamu. Sebenarnya bukan kakak kamu. Mak. Apaan sih, Mak? Udah, sekarang udah waktunya harus tahu. Mak, jangan. Mak. Dia itu sebenarnya ibu kamu. Apaan sih, Mak? Iya. Enggak. Ini ibu kamu. Mama tetap mama aku. Maksudnya gimana? Ini. Jadi dulu dia pernah hamil di luar nikah. Ditinggalkan sama laki-laki dan kamulah anaknya. Enggak, bohong. Benar, itu benar. Enggak. Ibu bercerita jujur. Dan ini. Udah.
Coba-coba, Dwi jelasin, Ibu jelasin. Apa yang Ibu bilang tadi benar itu kenyataan? Iya. Benar Rudy, yang Rudy lihat begitu? Iya. Saya sengaja supaya mereka yang akui itu sendiri. Iya. Iya, Mas. Dwi, kamu jujur ya, Dwi? Kenapa kamu nangis? Iya, sebenarnya waktu itu saya masih umur 15 tahun. Saya malu, Mas. Saya hamil, terus... Tapi kamu gak apa-apa nih ngakuin ini di sini, nih? Gak apa-apa. Gak masalah ya, maksudnya bukan aib. Sudah waktunya. Bukan aib buat kamu, bukan ya? Sudah waktunya Winda tahu semuanya. Apaan sih? Tahu apaan sih, Kak? Sudah, Winda. Kok punya anak? Enggak. Sebenarnya selain mau cari jodoh tadi saya, alias anak saya tuh mau kasih informasi bahwa kan udah puluhan tahun, saya rasa itu kan udah terlalu lama, Mas. Iya. Tapi jadi, ini sorry, ini disiarin gak apa-apa nih ya? Gak apa-apa. Bukan aib buat kamu ya, bukan ya? Bukan privasi ya? Justru saya lebih bukan tenang, pasan, ya? Lebih okay. Relax. Oke, justru lebih relax, lebih tenang, oke. Berapa, saya tuh mikir tuh lama gimana caranya, tapi akhirnya saya ikut acara ini biar bisa ngejelasin ke Winda. Winda sebenarnya anak mama. Iya. Ya ibu kamu. Mama ini nenek kamu. Inilah sebenarnya ibu kamu. Enggak. Mama aku tetap dia. Kenapa kakak baru malu sekarang? Kan waktu itu kakak masih kecil, kakak malu makanya sekarang kakak mirip tuh. Banget dia. Kakak tuh mencari yang terbaik buat kamu. Yang terbaik tapi kakak tuh malu ya dari kemarin. Ini udah berapa puluh tahun? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Ma. Winda! Mungkin dia butuh waktu untuk menyelesaikan masalah ini sendiri karena ini mungkin shock buat dia, tapi emang ini biar gimana pun tadi Dwi bilang dia harus mau nggak mau untuk ngomong ini ya. Iya. Iya kan? Dan justru Dwi pengen justru ini informasi ini sampai ke dia, ke anaknya. Ternyata selama ini adiknya bukan adiknya. Kakaknya berarti ibunya. Kenapa? Kakaknya berarti ibunya. Ibunya. Dan ibunya berarti nenek. Iya. Dan seseorang tuh harus tahu sebenarnya ibu yang ya silsilahnya ya. Iya. Oke, menurut Rudy kira-kira akan dimaafkan nggak? Prediksi kamu? Mungkin untuk sementara ini si Winda akan shock berat. Iya pastilah ya. Iya. Mungkin butuh beberapa hari ya. Saya kira. Dia pasti akan menangis terus nih tiap malam. Akan satu sampai satu titik dia akan memaafkan. Ya menerima, pasti ya. Cuma biarkan waktu yang akan menjawab. Kalau Arbi lihat energinya nih bagaimana hubungan mereka ke depan? Untuk energi mereka sih saat ini belum stabil. Yeah. Tapi akhirnya nanti akan dipersatukan kembali. Karena mau gak mau itu harus diterima. Dalam ada kejadian apapun yang terjadi di masa lalu. Yeah. Dan harus dihadapi dengan tenang nantinya. Ya ini yang terbaik buat mereka juga ya. Karena daripada ini mereka taunya di momen lain yang tidak ada penengahnya, mungkin takutnya lebih fatal ya. Maafin mama. Maafin ibu kamu, Winda.